Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara, kilometer 120, Simpang 50. Kecelakaan tersebut mengakibatkan supir menderita luka ringan pada bagian kaki. Menurut saksi mata, Ladon Simatupang, saat itu ia hendak menyeberang jalan, namun dirinya melihat truk tangki berwarna kuning tidak menurunkan kecepatannya di persimpangan yang padat kendaraan, dan terjadilah tabrakan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kasus ini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Bapak tadi ngeliat ya Pak ya kejadiannya? Lihat. Saya mau nyebrang, nggak tahu, nggak dapat saya lari, langsung saya mundur. Nah, kebetulan motor kok tanah ini mau kemari, arah Simpang Bolo, ngantam itu lah. Ngantam mana Pak? Ngantam motor apa ini? Motor apa ini? Kol diesel. Hah? Mobil dump truck kol diesel ini dari arah perdagangan? Perdagangan. Mara Simpang Dolo? Iya, motor GK, bawa tangki. Tangki ya? Iya. Oh gitu. Nah, saya mau nyebrang tadi. Nah, saya nggak dapat lagi untuk menyebrang, saya mundur. Yang laju kencang mobil yang mana ya Pak? GK. GK ya? Nah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.